Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Selasa. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing, intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan suci mereka hari ini. Saya ingat Pak Elias Sabarani dan Ibu Asti yang merayakannya ke-24 tahun. Dan juga saudara sepupu saya, Gabriela dan kakak Heri yang ke-29 tahun. Juga seorang teman, adik yang mau mengikuti ujian pegawai negeri, memohon bantuan Tuhan agar ia boleh mendapat kesuksesan dalam ujiannya atas nama adik Gisela. Dan juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit, mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, atau teman-teman kita, atau orang yang meminta kita untuk mendoakan mereka. Mari kita persembahkan mereka semua kepada Tuhan, mengundang Tuhan untuk menjamah mereka. Secara khusus saya ingat Tante Suster Ekarista SSPS yang lagi berbaring di rumah sakit Kabupaten Temamere, dan juga teman saya Cynthia Marianova yang sebentar lagi akan mengikuti kemoterapi. Semoga Tuhan senantiasa memberi dia kekuatan dan juga memberkati para dokter dan obat-obat yang akan digunakan selama kemoterapi. Semoga obat-obat itu mendatangkan kekuatan dan menyembuhkan dia dari sakitnya. Doa kita berdoa untuk semua para penderma kita, mereka-mereka yang selalu membantu kita dengan doa-doa mereka atau nasihat-nasihat, atau juga yang membantu kita dengan barang-barang material. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan menerima tubuh dan darah Kristus, marilah kita memohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita agar kita layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau datang, Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menghendaki semua ciptaan-Mu mengalami keselamatan sejati. Semoga kami senantiasa tekun berharap, menantikan saat kebenaran, keadilan, dan kedamaian dinyatakan sepenuhnya. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan intensi kami, dan berkatilah mereka-mereka yang kami doakan. Dan semoga intensi dan doa-doa kami berkenan kepada-Mu. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang ini seluruh makhluk mengeluh dan merasa sakit bersalah. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai kurnia sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya? Tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa riang dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Kita semua dengan berdiri. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya. 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 Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan.
Jadilah biji sesawi dan ragi bagi sesama. Saya ingat seorang bruder tua. Satu kali kami ke kota dan dia merasa lapar dan masuk ke restoran. Dia memesan makanan. Kemudian di saat mau membayarnya, pelayan katakan ada orang yang sudah membayar pesanan Bapak. Dan dia tanya, siapa yang membayarnya? Lalu pelayan katakan itu di meja sana ada Bapak dan Ibu dan dua anak. Bapak itu yang membayarnya. Lalu bruder ini menuju meja itu, mau cari tahu siapa orang ini. Dan sewaktu dia berjalan menuju meja itu, Bapak itu langsung berdiri menyambut bruder. Lalu bruder katakan, engkau yang membayar pesanan saya? Bapak itu menjawab, ya saya membayarnya. Lalu bruder tanya, engkau siapa? Bapak itu menjawab, aku adalah mantan muridmu. Engkau lah yang mengajar saya tentang nilai-nilai Injil. Dan sejak waktu itu sampai sekarang saya masih ingat apa yang kau ajarkan kepada saya. Ini istri saya dan dua anak saya. Bruder tua ini sudah menjadi biji sesawi. Dan juga sudah menjadi ragi untuk murid-muridnya. Dan murid-murid itu juga menjadi biji sesawi untuk yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini sesungguhnya mau mengajak kita untuk menjadi ragi, untuk menjadi biji sesawi bagi sesama. Biji sesawi bertumbuh menjadi besar dan burung-burung bersarang di cabang-cabang, di ranting-rantingnya. Apa sesungguhnya biji sesawi itu bagi kita? Atau ragi? Biji sesawi atau ragi itu sesungguhnya adalah sabda Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar. Pelayan-pelayan atau pastor, bruder, suster, atau guru agama, katekis, mereka menaburkan biji sesawi itu, firman Tuhan itu kepada kita semua. Atau orang tua kita, mereka meneruskan firman Tuhan kepada kita semua. Dan firman itu ada awal mulanya sangat kecil, tapi karena dia berkembang dan kita menghayati dan mengamalkannya, maka dia berkembang menjadi kuat. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang menghayati dan mengamalkan firman Tuhan. Iman dan perbuatan sejalan. Dari hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi biji sesawi dan ragi bagi sesama kita. Dan cerita menarik yang saya ceritakan itu adalah perwujudan dari firman Tuhan. Firman Tuhan bertumbuh kembang dalam diri seorang bruder. Dan diteruskannya kepada murid-muridnya dan bertumbuh kembang di dalam Bapa yang melayani dia membayar. Itulah buah dari biji sesawi. Dan itulah juga buah dari ragi. Semoga kita menjadi biji sesawi dan ragi bagi sesama. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia,
yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami mengharap kepada-Mu, terimalah kami. Dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan pada-Mu. Tuhan, basuhlah kami dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, berkatilah persembahan ini dan jadikanlah sumber kekuatan bagi kami dalam melaksanakan tugas perutusan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar. Layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Bapa yang kudus. Dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus Sabda-Mu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai Juru Selamat dan Penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan suatu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi-Mu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Siprianus, serta semua rohaniwan, dan juga para imam-imam umatmu. Tuhan dengarkanlah intensi kami, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan suci hari ini. Tuhan, semoga mereka tetap setia menjaga kesucian sakramen pernikahan yang mereka telah ikrarkan. Jamalah mereka-mereka yang sakit, ya Tuhan. Semoga jamanmu mendatangkan kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arno Lusiansen yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Pater Samuel Villarus dari Filipina, Bruder Rufikus Jan Blok dari Polandia, Pater Rudolf Krasik dari Slovakia, Bruder Mark Robert William dari Australia, Bruder Paulus Seamus Hurley dari Irlandia. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihilah kami semua. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Prapan dan Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa. Kami juga ingat mereka yang sudah meninggal, Ibu Setio Budi Hastuti, Teresia Happy Sri Mulandari, Bapak Yakobus Yanto Sastro Wignyo, Bapak Paulus Arjon Sumartono. Yang hidupnya berkenan padamu, semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Shalom damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami semua yang akan menyambutnya. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami bersyukur atas tubuh dan darah Putra-Mu. Semoga anugerah yang kami terima ini mendorong kami untuk semakin mampu menjadi bentara peradaban kasih sampai datangnya kerajaan-Mu. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang kami doakan pada misa ini, secara khusus mereka-mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan suci. Semoga mereka tetap tekun menjaga kesetiaan, menjaga kekudusan dari sakramen pernikahan. Dan jamahlah mereka-mereka yang sakit, ya Tuhan. Semoga jaman-Mu mendatangkan kekuatan dan kalau boleh kesembuhan bagi mereka semua. Berkatilah semua penderma kami di mana saja mereka berada. Semoga kebaikan mereka selalu diberkati.
dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang kami doakan pada misa ini, secara khusus mereka-mereka yang namanya sudah kami bacakan. Dan berkatilah keluarga mereka yang masih ditinggalkan, yang masih hidup di dunia ini. Supaya mereka pun tetap setia, menjaga iman, dan selalu melihat mereka yang sudah pergi sebagai pendoa mereka selanjutnya. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah.